Dua rumah panggung di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Kebakaran terjadi akibat pemilik rumah meninggalkan kompor yang sedang menyala saat memasak. Kebakaran menghanguskan dua unit rumah panggung di Kampung Madimeng, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan rumah di sebelahnya. Tiga unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kebakaran terjadi diduga akibat pemilik rumah yang sedang memasak, namun ditinggal dengan kondisi kompor yang masih menyala. Setelah itu punya rumah naik di atas, api sudah membesar, jadi ditinggalkan. Nah, terjadilah kebakaran yang besar dan berpindah ke rumah sebelah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun korban merugi hingga 700 juta rupiah. Dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan.